Sebab Gunung Lambat ni tinggi sebenarnya. Puncak dia agak tinggi sebenarnya. Seringkali dikaitkan dengan penampakan-penampakan kaum bunian di sekitar kawasan Gunung Lambat ini. Sejauh ke mana kebenarannya, kita akan sama-sama merungkai. Tetapi seperti mana saya cakap dekat korang, bulan puasa ni auranya sedikit berkurangan. Bulan puasa ni aura dia sedikit berkurangan. Tak sama macam bulan-bulan yang lain. Kita hanya boleh explore, pergi cuba merasai apa yang ada yang dihidangkan kepada kita hari ini. Okey geng, ini taman bunga dia yang saya cakap tadi. Taman bunga yang saya cakapkan tadi. Tempat ni dia nampak betul manusia yang tanam. Memang manusia yang tanam pokok-pokok kat sini, tetapi dia macam terjaga geng. Dia macam terjaga. Dia macam terjaga. Okey, korang nampak tak benda ni? Ini reflektor. Reflektor jalan. Tapi saya nampak cahaya yang macam ni bergerak daripada kiri ke kanan berkali-kali. Sama macam reflektor ni. Sama macam reflektor ni, geng. Saya tak pasti lah mata saya salah ke ataupun memang betul. Dah mula start hujan, geng, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Perlihatkan lagi. Ya Allah. Perlihatkan, perwujudkan lagi diri kalian. Ya Rijal Ghaib, ya Maksyarul Jin. Wujudkan diri kau, ya Jin. Kalau korang tanya, banyak ada orang akan bertanya kepada kita, geng. Kenapa selalu cakap, wujudkan diri kau, ya Jin? Sebenarnya dia memang wujud. Kita cakap tu nak bagi bahasa cantik dalam kita. Kita buat entertainment, kan? Kadang-kadang ada orang tanya dekat DM. Kenapa cakap perwujudkan diri kau, ya Jin? Sedangkan dia memang wujud. Takkanlah cakap ni. Kau kan dah memang wujud. Kau datanglah. Jadi nak mencantikkan perjalanan ketika kita explore. Nak bagi cantik, nak bagi rasa. Kita main dengan ayat sikit. Kita main dengan bahasa tu sikit. Perlihatkan wujud diri kau. Nyatakan wujud diri kau. Takkan nak kata, alah, aku tahu kau ada kat sini. Tunjuk lah. Jadi kita nak cantikkan ayat. Jadi kita gunakan cakap macam tu. Sedangkan hakikatnya kita tahu. Okey, dekat pondok ni, siapa orang sini, geng? Orang keluang, tekan satu, geng. Orang keluang, tolong tekan satu. Ada orang keluang tak kat sini? Yang pernah datang kat sini, yang pernah lahir kat sini, orang keluang. Okey, Leman Jagung. Betul ataupun tidak, ada kes satu perempuan ataupun lelaki, saya tak pasti, yang gantung diri kat sini. Betul ataupun tidak? Itu saya diberitahu, dekat pondok ni, ada seorang perempuan ataupun lelaki, saya tak pasti. Dia gantung diri kat pondok ni. Adakah benda tu rekaan ataupun betul? Ada, yes. Dekat pondok ni, dia gantung diri. Saya tak tahu lelaki atau perempuan, tapi ada. Allah, Allah. Lelaki, tak kisahlah, tapi memang ada lah. Dekat kawasan ni. Masa saya datang mula-mula dulu kat sini, tali tu pun ada lagi. Masa saya datang mula-mula dulu kat sini, 3 tahun lepas, tali tu masih ada kat sini. Weh, aku nampak lagi bayang-bayang lampu ni, weh. Cahaya ni, saya tak tahu cahaya apa. Okey, korang nampak reflektor ni, kan?
Color yang sama, warna yang sama ni, dia bergerak satu tempat ke satu tempat. Salamun ala Sulaiman fi alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya maksyaral jin. Ya rijal ghaib. Ya kalamul khadam. Ya kalamul roh. Ya kalamul jasad. Ayo kemari perlihatkan wujud diri kalian. Nyatakan. Dengarkan suara kalian. Dekat kawasan bawah tadi tu je yang buatkan bulu roma saya naik. Kat atas ni kurang. Tetapi kurang rasa tak semestinya tiada. Kurang rasa tak semestinya tiada. Kata Muhammad dah, okey. Kenapa? Kenapa? Wei, wei. Gad. Wei. Apa benda tergantung tu wei? Boleh nampak? Tergantung. Dia melayang. Siapa tu? Aku tak tahu tapi benda tu macam mana, benda tu melayang. Hati-hati, jaga-jaga. Alert sekeliling. Okey. Aku dah nampak weh. Nampak dia. Tu. Nampak? Ni benda ni, nampak? Haa, ni benda ni. Benda ni yang tadi aku cakap tadi tu. Benda warna merah kiri daripada dalam semak. Apa benda tadi tu? Lagi, tunjukkan diri kau. Wih, aku nak masuk dalam ni. Sana rumah pula.
Eh? Dengarkan lagi suara kalian. Wujud. Nyatakan wujud diri kalian. Ya Maksyarul Jin. Ya Rijal Ghaib. Ya Khadamul Khadam. Ya Khadamul Ruh. Ya Khadamul Jasad. Saya delay ke bos delay? Ha? Saya tak delay, awak delay. Dengar suara. Dengar suara. Mana jalan dia? Wih, banyak semut ni. Oh, pokok ni baru tumbang ni. Atas tu pun. Atas tu pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pokok daun ke? Wih, jaya-jaya. Binatang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin. Ya, maksyarul jin. Wih, 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 wih. Apa berasap? Apa pasal berasap ni? Berasap ni? Tanah ni berasap? Lalu mana pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Siapa tu? Assalamualaikum. Dia ada di mana pergi?
Putin. Jaga pastikan sekeliling. Cuba aku nak pergi tengok tempat tu. Tempat yang mengasap ni tu. Allahu Akbar. Ya Rabbi ya Karim. Tengok baik-baik geng. Tengok baik-baik. Makin banyak tu. Ada sesuatu kat dalam ni. Ada sesuatu kat dalam ni. Okay geng, saya nak try tengok dalam ni ada barang tak ada barang. Ada benda tak ada benda, kita akan congkil. Kita akan tengok. Dia memandang dari dalam tu. Jalan, jalan. Kita try. Korang boleh tengok kan? Saya terangkan lampu. Tak ada satu benda pun kan? Sebab tempat ni baru lepas hujan. Tempat ni baru lepas hujan. Suara. Okay, geng. Saya untuk kita cek dalam tu ada barang apa geng. Standby semua. Gegat, standby gegat. Naik. Hati-hati, hati-hati. Baik, baik, baik.